tes ya. Tiketnya seharga 10.000 per orang, bayi belum dihitung, kalau anak-anak 5.000. Kerenan. Ya. Ya, cari tempat dingin tuh. Jadi kemana ini? Biasanya rame situ ya? Mana? Masih sepi banget ya teman-teman. Sanggup kaki, sepatu, tali sepatu. Ini sudah seperti ini, teman-teman. Ini dulu yang dipakai keliling ke ujung itu ya? Iya kan? Itu masih bisa digunakan atau enggak? Tuh sampai bekar katanya rantainya. Masih sepi banget teman-teman. Lalu dulu yang banyak jualan tuh mana? Sana ya? Kok keluar ke arah sini? Bang, kemana? Kenapa nih? Lupa malah sekali. Mana sih? Dulu yang tempat orang jualan-jualan tuh di sini kayaknya. Di situ. Sana? Bukan sini. Mana? Mau ke sana? Ya, lihat dulu dari sana dulu apa, ada apa, ada sepeda ke apa. Itu motornya orang atau motor listrik? Motor di sini. Oh, ada juga kan punya motor? Oh, ada juga. Enggak tahu berapa. Di situ tempat sewa-sewanya. Iya, seingatku di situ. Tapi seingatku tempatnya di situ tuh di sini. Lain ya. Masih kurang rapi, teman-teman. Soalnya memang baru. Kok di sana sejuk mungkin? Soalnya 2,5 tahun anu mati, masih syukur masih bisa hidup ternyata. Masih banyak kok itu anu anu odong-odongnya itu kan, itu masih aktif kayaknya. Lo iya kan di sini nyewa, di sini dulu tuh yang warung-warung tuh kan apa sih yang kayak kafe-kafenya. Iya. Kafe-kafe yang tempatnya orang-orang jualan tuh di sini. Iya, betul di sini. Di belakangnya itu ini. Oh, nggak ada ini sekarang ya, sepeda. Sepeda dua. Sepeda listrik katanya. Apa motor listrik? Hah? Gak ada bunyinya. Gak ada bunyinya. Mas sepeda kamu begitu? Hah? Iya lah, mangsa. Motor berapa, sepeda berapa? Sama, sepeda? Kalau sepeda?
Sepeda yang anu dua. Iya. Tahan juga, Mas. Enggak kayaknya. Nanya harga dulu. Motor kok. Terlistrik ya sekarang ya? Iya, jelas semua. Pakai motor ya? 50. Pakai motor. Iya, motor aja. Yuk, motor. Kita ke Naga aja deh. Lewat sini kah? Loh, lagi itu di sini. Oh, enggak bisa. Kok bisa naik? Bisa laju-laju gini. Speedometernya enggak nyala. Eh, mana sih jalan dia? Tangga itu. Untung lihat. Enggak bisa laju. Mana sini? Gimana sih jalannya? Bisa. Dulu sini yang jual-jual anu Dayak Kutai ini kan ya? Iya, yang apa sih aksesoris tuh nah, kan? Iya di sini. Iya yang kiri ini. Waktu itu aku temani orang beli apa gitu. Ini belum buka semuanya tuh anak. Kita ke anu aja. Oh. Ini tower apa ya namanya dulu? Yang bisa anu tuh kan ya, yang bisa naik turun tuh kan? Iya, aku, ya aku ingat dulu aku sama mamaku sama bapakku sih sempat naik gitu. Jadi aku dulu pernah bingung maksudnya di mana ya ada bisa naik turun. Nah berarti ini dulu. Naik apa wi? Jadi ini you know, kok bisa aku tanya ini starter kan? Oh langsung digas kayak gitu. Gak tahu. Kalau anu dulu mana? Apa namanya itu? Anu apa sih namanya itu? Jembatan gantung. Turunnya di mana waktu itu ya? Hah? Kereta gantung. Iya kereta gantung, jembatan gantung. Naik turun naiknya di sini. Aku kayaknya nggak pernah ke sini deh. Muternya di sebelah sana. Ini apa ini? Tembus warna mini gini aja, maksudnya bawahnya itu apa nggak tahu ya. Jadi gini aja udah naga. Mana naga itu, masa itu naga iya. Oh aku nggak pernah kayak gitu, lain naga yang putih kan. Emang naga ada berapa naga. Ada naga putih itu yang warna putih ini kah? Oh, naga putih yang di kursi-kursi. Iya, yang gede tuh nah yang banyak. Ini ada labu. Jadi kebun berarti teman-teman pas pandemi. Itu kawinnya ya. Iya kan? Jadi nih ayunan. Oh, yang naga ini aku enggak pernah sampai ke sini. Ada naga gini juga, nogo gini, gono gini. Mau ada begini juga ya? Mau foto ga? Foto ya. Matikan gimana? Jadi nih, kocak ini anunya nih. Nggak ada standarnya kah? Oh ada kok. Langsung standar 2 tapi. Nih. Tapi dulu ada enggak ini? Ada memang. Oh, memang ada ya? Ada sih motor dulu enggak tahu motor itu. Jangan buayanya naik sini. Naga apa namanya ini? Ayo sini. Ngapain juga begini aja langsung. Foto berdua. Gini. Kan ini bagus anunya. Kan? Ting langsung ini ting gitu. Bisa. Iya gitu aja dong susah. Ini mah. Iya gini.
Nah, sudah langsung gitu, Sudah kan? tinggal di capture aja nanti. Bagus juga. Bagus. Ini mau nih, mau. Sini. Ada sini. Ting gitu. Udah. Udah yuk. Ada ikannya ya. Kenapa ini? Kenila. Ini apa ini? Cibung kah? Cibung raksasa. Kenila ini. Oh ini kayak yang Aing bilang waktu itu. Ini, kalau ini aku nggak pernah tahu. Iya. Kalau di starter berarti ada suaranya, Mas. Kok aku pertanyaanku gitu? Bisa rating kan? Gak bisa. Gak bisa klakson. Gas aja nih. Salah. Oke teman-teman, lanjut ke naga putih. Kas lain naga putih ya? Yang daya apa rumah daya tuh rumah daya kan rumah kota itu ada juga jarang di arah sana tuh daerah sana kan ya sana. Iya belok kiri kan kayak punya kita bertiga ya kan nggak ada orang lain. Apa namanya Tower Sky apa sih namanya itu? Sky Tower ya, Sky Tower. Kurir pakai motor gini. Teriak-teriakan pelanggan. Baru sampai. Mas, sudah sampai di mana? Sekali-sekali mau sampai di rumahnya habis baterainya. Enggak ada tempat ngecas. Pakai pakai power bank. Ini baru dipotongin rumputnya. Tinggi banget berarti waktu ini mungkin kayak gini kemarin. Tapi lumayan bersih lah. Lama kelamaan kan kalau banyak orang yang datang kan mulai bersih juga itu lagi turun. Burungnya bikin kaget. Tadi dia uang kemana semua uang tadi gue bilang lamanya lagi kok nggak ada ya itu tindis mana mana masih masih bisa kali ya modelnya kayak masih. Oh iya masih ada sepatu itu ya ada sepatu ya. Masjidnya nggak terpakai. Nah, itu tempat mereka tadi kan itu. Oh gitu. Ini Pulau Pemala teman-teman, bagi yang belum pernah ke sini, tiket masuknya tadi 10.000 buat orang dewasa per orang, bayi nggak dihitung, anak-anak 5.000. Ini belok mana, kanan ke kiri? Oh, balik. Tenggarong. Hari apa sih? Hari Selasa ya? Jadi masih kurang estetik ya, teman-teman.
Kalau mau uzlah, mau menyepi sih malah bagus di sini. Disarankan bawa bekal sendiri. Emang tadi ada penjual tadi depan? Ya. Kalau mau bawa bekal sendiri. Dulu terakhir saya sama teman-teman pesantren bawa buras sendiri, teman-teman makan. Bawa buras jadi makan di daun pisang. Karena yang sudah tahu kalau beli di sini ya mahal ya, namanya objek wisata ya seperti itu. Belum terlalu terurus. Ini pinggir Sungai Mahakam ada. Ini yang sisi sebelah sebelah arah dekat Stadion Haji Imut Tenggarong. Loh, enggak. Iya, kayak jalan di nggak ada kehidupan. Tapi lumayan lah. Mudah-mudahan segera dibersihkan semuanya kembali seperti dulu. Sebagaimana slogannya 77 tahun Indonesia Merdeka, apa? Bangkit lebih cepat, bangkit lebih kuat. Apa gimana? Gimana? Bangkit. Oh iya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Hah? Ini apa ini? Ini pos kamling. Ini pos. Pos jaga nih. Ini rubuh bocor airnya banyak masih burung-burung. Kayak gini ya teman-teman. Apa ini? Pohon apa ini? Pohon beringin. Kok banyak sekali anunya, jenggotnya. Berapa akinya? Akinya berapa? Ini. Oh, gini. Ini. Oh, biar begini begini juga dia. Oh gitu. Oh jadi kemana kemana ke situ? Keluar mana jadi situ? Keluar sana berarti belok yang tadi. Gaspol tes, nggak kilometer nggak nyala ini. Tapi lumayan sih ini. Goyang. Kita buat video.